Jumpa kembali teman-teman. Saya mohon izin berbagi benda supranatural. Jima Thailand, Maper. Konon kepercayaan Maper berasal dari Kamboja. Ciri khas Jima Thailand Maper digambarkan seorang wanita telanjang duduk memperlihatkan kelaminnya. Maper simbol ibu semua makhluk hidup di dunia. Di kepercayaan tertentu, ini adalah Yoni. Maper menyimbolkan seorang ibu yang memberikan tubuh, darah, pikiran, dan energinya untuk memberikan kehidupan, cinta kasih, perlindungan, rezeki untuk anak-anaknya. Seorang ibu akan memberikan apa saja yang diminta oleh anak-anaknya. Itulah sebabnya jimat Maper dipercaya lebih mudah mengabulkan permohonan pemiliknya. Jimat Maper ini dibuat dengan image wanita telanjang memegang palaki. Jimat ini disucikan oleh Ajahn Subin Sumeru atau Ajahn Subin Nanatong kurang lebih di tahun BE 2561 atau CE 2018. Bahan material terbuat dari powder, rahasia pembuatnya, minyak, takrut, serpian tulang manusia, dan lain-lainnya. Efeknya dipercaya memudahkan rezeki, cinta, dan dipercaya bisa mengabulkan permohonan tertentu. Ada kata dan offering untuk jimat Maper buatan Ajahn Subin. Ajahn Subin adalah mantan seorang keruba. Keruba adalah biku di Thailand Utara. Ajahn Subin dikenal menguasai lana atau ilmu supranatural khas Thailand Utara dan wicca, ilmu supranatural Thailand Selatan. Sekarang beliau menjadi seorang ajahn atau guru spiritual dan jimatnya dipercaya banyak orang membawa miracle. Sampai di sini dulu tayangan ini. Semoga menghibur dan bermanfaat bagi semua teman-teman. Sampai jumpa dan terima kasih.